Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya sedang berada di terminal bus Bekasi ya. Kondisinya seperti ini. Lengang, nggak ada bis sama sekali nih. Cuma ada satu di sini terjaya. Ini biasanya padat nih. Lengang banget ya. Kosong ini jadi jalan alternatif motor. Gak masuk. Ini juga agen-agennya udah pada tutup. Kosong banget ya, nggak ada bus sama sekali. Agen-agen juga udah pada tutup. Terutama ini agen yang Sumatera dan Pulau Jawa. Cuma ada tinggal Sinar Jaya nih, nggak tahu ini Purple apa gimana. Oh ini apa? Mungkin jarak pendek ya. Iya tuh Bogor. Jarak pendek nggak apa-apa. Sebelumnya itu ini. Itu di sini padat banget. Rame. Jadi motor. Di jalur motor. Kasihan Sinar Jaya yang ada temennya, irian deh. Jadi lapangan. Di depan anak-anak kayak mau main bola tuh. Jadi ini mulai sepi tuh kemarin malam ya. Iya, kemarin malam ini mulai sepi. Udah mulai ke garasi masing-masing setelah pemerintah resmi menetapkan kebijakan larangan mudik. Jadi berdampak banget ya kondisinya. Pedagang juga sebagian pada nutup, enggak ada lagi. Ya untuk sementara seperti itu dulu teman-teman. Menyampaikan informasi kondisi terminal Bekasi saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau berpergian jarak pendek, di sini masih ada. Masih ada, ini ada Sinar Jaya Bogor ya. Bogor, Jakarta itu masih aman, masih ada di sini. Ya, cuman armadanya terbatas, nggak banyak kayak sebelumnya. Yang cuma 1-2 lah. Oke. Terima kasih.